tadi, Malaysia hari ini dimulakan dengan persembahan orkestra daripada Sekolah Alam Shah. Betul. Sekolah Sultan Alam Shah di Putrajaya. Alam Shah Wind Orchestra lebih dikenali sebagai Aswa membuka tirai MHI pagi ini dengan penuh semangat. Kalau dengarkan tadi, mereka lah itulah bunyi-bunyi bagaimana seorang ataupun sekumpulan orang kata kontingen ini membawa nama Malaysia di persada dunia. Wow, sebenarnya untuk anda bahawa Sekolah Sultan Alam Shah ni bukan saja mereka ni berjaya dari segi muzik. Malahan untuk anda juga, saya rasa ramai dah tahu bahawa Sekolah Sultan Alam Shah ini telah pun memenangi Sekolah Berasrama Penuh Terbaik untuk SPM 2023. Hebat. Memang defending champion lah kata. Dan kita terus ingin perkenalkan tetamunya, orang-orang kuatnya, para pengajar yang memberikan komitmen yang cukup penuh supaya mereka sampai ke tahap kejayaan sebegini. Kita perkenalkan terus Tuan Haji Nur Azam Abdullah, Pengetua Cemerlang Sekolah Sultan Alam Shah. Dan juga akan bersama dengan kita Encik Asrosani Ahmad Syarin, Naib Presiden Alumni Sekolah Alam Shah Asas. Assalamualaikum. Terlebih dahulu kita ingin ucapkan tahniah lah ya kepada sekolah ini yang mana bukan saja berjaya dari segi akademik, malahan berjaya juga dari segi muziknya. Okey, sebagai pemula mungkin Tuan Haji boleh kongsikan tentang festival Wind Orchestra yang dimenangi oleh sekolah ini. Terima kasih Fazli. Festival Wind Orchestra SBP atau Sekolah Berasrama Penuh Peringkat Kebangsaan ini diadakan pada awal pada hujung Jun baru ni dan ianya melibatkan semua sekolah berasrama penuh dan 17 sekolah telah menyertai pertandingan. Dia di bawah kendalian atau bahagian pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia telah berhenti dulu pada tahun 2019 sebab COVID. Kemudian disambung semula pada tahun ini. Dan alhamdulillah, Sekolah Sultan Alam Shah berjaya menjadi johan untuk siri kali ini dan membawa balik beberapa pingat lah, insyaAllah. Kita dapat ni pasukan terbaik, kemudian best conductor pun kita dapat, best brass section kita dapat, percussion pun kita dapat dan ada lagi lah beberapa lagi benda. Woodwind satu. Saya percaya sebagai pengetua ni mesti perasaannya cukup bangga kan, melihat pencapaian yang cukup hebat. Dan apa sebenarnya faktor kejayaan, sebab kita melihat faktor-faktor ini bukan kata sekadar persembahan dan berada di persada competition dan sebagainya, tetapi dalam aspek-aspek pembelajaran juga. Bagaimana menseimbangkan segalanya? Alhamdulillah lah, bagi kami yang pertama sekali, kejayaan apapun adalah restu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama sekali, yang itulah. Yang seterusnya adalah mungkin kerjasama dan juga kesungguhan daripada semua pihak. Yang pihak yang perlu saya sebutkan adalah murid-murid sendiri. Kan, ini memang komitmen mereka. Keduanya adalah pihak guru-guru, Rodiah, terutamanya guru muzik kami. Dan ibu bapa, KSIB, kumpulan sokongan ibu bapa yang sangat-sangat committed membantu pasukan dan keseluruhannya. Dan satu lagi yang tidak boleh kita lupakan adalah pihak alumni asas dan jurulatih. Semua pihak bekerjasama dalam hal ini. Saya pasti semuanya terlibatlah dalam kita nak mencapai pelbagai kejayaan itu, harus bergaduh bahulah demi mencapai kejayaan. Jadi dah bercakap tentang alumni ini, segak lagi bergaya di ujung sana. Kita bersama dengan Encik Asrul sebagai Naib Presiden Alumni Sekolah Alam Shah ini. Jadi mungkin ada perancangan selepas ini, apakah mungkin pertandingan dan juga mungkin ada persembahan. Bila dah menang kadang ada orang jemput, ini best ni kan. Kalau apa sebab dan sebagainya, apa mungkin perancangan selepas ini? Dan tempoh terdekat ni kita akan adakan Dana Budi Royal Symphony Concert UiTM. Okey. Dianjurkan oleh Fakulti Pergigian dengan kerjasama kumpulan sokongan ibu bapa, KSIB, ASWO, alumni sekolah Alam Shah Asas dan juga pihak sekolah lah. Jadi kita akan dijangka kepada 5 dan 6 Julai ni Royal Concert tu. Dan seterusnya pada hujung bulan Julai kita akan menyertai Singapore International Band Festival Competition. So jadi pendanaan konsert ni adalah untuk bertujuan untuk menanggung kos ke sana dan membeli alatan baru. Banyak sebenarnya persiapan yang perlu diwujudkan kan, memasuki pertandingan dan sebagainya. Ini adalah satu inisiatif yang berterusan, tapi kita dengarkan jugalah mungkin antara intipati sebagai mereka sendiri yang bertanding. Kalau boleh kita dapatkan mana mikrofonnya sebentar, sebab kita dengar ni selaku konduktor. Pada belakang ni ada orang dia bukannya dia dah bersedia. Ini adalah mikrofon awak. Sebagai show conductor, melihat bukan saja persembahan tapi nak menaikkan moral keseluruhan kontingen ni. Apa yang awak lakukan supaya mereka tetap bersemangat untuk menang, menang dan terus menang? Silakan Mirza. Jadi saya sebagai conductor yang dapat best conductor. Alhamdulillah. Best conductor ni. Jadi saya untuk menaikkan moral mereka ni, saya setiap hari, setiap minggu saya akan
mengadakan, kita panggil dia ensemble. Okay. Basically, okay, kita akan main, kita akan check part untuk every part. And every time saya buat benda tu, saya akan beri talk lah sikit. Saya akan bagi talk dan akan memberikan mereka macam semangat lah. Semangat, ya, betul. Semangat. Okay, terima kasih Mirza. Okey Mirza, di sebalik kejayaan awak punya pasukan ni, sudah pastinya di belakang kita tak tahu cabaran-cabaran. Cabaran sekarang ni memang awak tengah berpeluh sekarang ni. Lagi panas ke, nervous ke apa, tak tahu lah kan. Cabaran bersama ya. Okey, cabaran dalam pertandingan competition yang awak telah pun sertai, apa dia? Okey, antara cabaran yang saya dah lalui sepanjang sepanjang ini adalah, first is penat lah. Penat. Memang penat. Okay. Sebab setiap hari kena practice siang, malam, siang petang malam. Nak belajar lagi. Belajar lagi. Kena balancekan lagi semua tu. Tapi saya nak cakap yang overall, after semua benda ni kan, semua beban tu semua hilang. Betul. Yeah. Berbaloi lah orang cakap. Berbaloi, ya, betul, berbaloi. Sangat berbaloi. Kan. Kita doakan terus awak kuat. Dan kekuatan awak tu membawa, orang kata, kekuatan semua yang berada di sini, di Supertas ini. Dan mungkin satu kata-kata daripada Tuan Haji sendiri. Kata-kata penghargaan bagi mereka. Sebab mereka ni bekerja keras ni kan, untuk mengharumkan nama sekolah dan negara. Jadi satu kata semangat untuk disampaikan kepada mereka. Apa dia, Tuan Haji? Untuk mereka, kita doakan mereka terus berjaya dalam bidang ini dan kita nak kekalkan juga SPM kita nanti, insyaAllah ta'ala. Macam Mirza pun dikatakan 5 dah. Kita doakan dia dan semuanya A+ insyaAllah ta'ala. Kekalkanlah sekolah terbaik di Malaysia ini, alhamdulillah. Saya kalau masih lagi ruang peluang, saya nak masuk sekolah ni. Awak dah terlepas lah. Jauh dah perjalanan. Betul ada juga bahawa mereka ni sebenarnya, Sofia. Kadang-kadang mereka ni kadang zero dalam pendidikan untuk muzik ni. Tapi mereka belajar untuk bermain alat muzik kat sini. Itu satu kebanggaan untuk sekolah ni sebenarnya. Memang daripada asas dia belajar di sini. Dan kita doakan yang terbaik. Sebenarnya kita kata refresh melihat mereka, bukan sahaja menggacapi daripada dunia akademik, tapi ini juga mereka pastikan kemenangan. Betul. Okey, terima kasih cakap kepada tetamu kita Haji Noor Azam dan juga Asrul dan juga Mirza. Mirza boleh bersedia, Mirza? Mic bagi saya. Awak boleh bersedia, pegang. Semua dah bersedia ya? Yes. Okey, kita akan lagi kita punya segmen kali ini dengan satu lagi persembahan, Sofia. Iaitu dalam persembahan ini, Gemak Santumpung. Thank you.
Perceraian sebagai tragedi keruntuhan sebuah rumah tangga dan bukannya perkembangan yang mengembirakan. Itu kata Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Noor. Menurut statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar perceraian di Malaysia menunjukkan peningkatan daripada lebih 40,000 kes pada tahun 2021 kepada 63,000 kes pada tahun 2022. Namun berbeza di Mauritania, sebuah negara Arab kecil di utara Afrika yang majoritinya beragama Islam, beranggapan perceraian adalah perkara biasa. Malah, runtuhnya institusi kekeluargaan itu dirai kerana seseorang wanita itu telah kembali bersedia untuk berkahwin semula. Tradisi ini menyaksikan kaum wanita berkumpul untuk jaman makan, menyanyi dan menari di parti perceraian. Jika dilihat, budaya meraikan perceraian di luar negara ini cukup menggusarkan. Jika budaya ini cuba dinormalisasikan dalam masyarakat kita, pasti kelak akan menimbulkan lebih banyak isu. Jadi, pada pandangan anda, wajarkah perceraian dirai? Pada pendapat saya, wajarlah sebab orang tu dah pernah lama, so kita tak boleh nak keep it hurt macam tu, so bagi saya wajar. Bagi saya, perceraian ni tak perlu diwawakan pun. Benda ni bagi saya adalah satu privacy dan bagi pasangan pula ni mungkin anggap ni aib lah. Pada saya, perceraian ni adalah tidak wajar untuk diraikan kerana ia sesuatu yang bukan membanggakan dan perceraian ini bukan mudah lah. Perceraian tak wajar diraikan kerana it's not something to be proud of. Even if let's say it's not a good marriage, we can do it in a best way and bukan untuk dirai. Islam menghalalkan perceraian sebagai satu penyelesaian terbaik bagi kegawatan, tetapi paling dibenci Allah SWT, apatah lagi meraikannya. Perkahwinan atau rumah tangga ni satu maligai perkahwinan yang orang kata diraikan pada asalnya. Tapi bila bercerai, saya melihat ramai di media sosial, lagi pasangan-pasangan yang agak orang kata generasi muda ni, memawarkan dengan tanpa rasa segan silu dan sebagainya. Berbanding dengan generasi mungkin dahulu, memang kalau kita bercerai ke apa, semua yang senyap-senyap saja. Pandangan Afad macam mana? Pandangan saya memang tak boleh kita nak banggakan lah. Mungkin dari segi mungkin perkahwinannya tu, mungkin dia rasa macam terlepas. Mungkin sebelum ni, mungkin dia rasa macam perkahwinan dia itu satu perkara yang membebankan, tapi diakhiri dengan perceraian. Jadi perceraian itu rasanya macam dia lega. Tapi kalau bagi saya sendiri, apabila kelegaan itu ditunjukkan di platform media sosial, kadang-kadang disalah anggap oleh segelintir pihak di mana ianya merupakan budaya asing di kalangan kita. Sebab kita ni budaya kita masyarakat timur ni, kalau perkahwinan kita banggakan. Tapi kalau perceraian, kalau dia banggakan, nampak macam seperti dah salah lah, kan? Di usulnya dari sudut Islam dan memang bertentanganlah dengan tradisi kita. Lagi-lagi kalau ada libatkan anak-anak dan sebagainya, bagaimana perasaan mereka? Okey, kita terus bincangkan tentang topik hangat ini, wajarkah penceraian dirai. Terus bersama dengan Kapten Maritim Nick Kamarudin Yuno, seorang pendakwah bersama kita pagi ini. Assalamualaikum Kapten. Waalaikumsalam. Memang Kapten ini memang tak asing lagi lah, khususnya dalam munakahat ni, yang tentang berkaitan dengan perkahwinan ni. Okey, sebagai permulaan, sebelum kita nak menyentuh berkenaan dengan wajarkah perceraian kita ni kita raikan, mungkin sebagai permulaan mungkin boleh kongsikanlah tentang perceraian ini dari sudut sisi Islam sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua penonton MHI hari ini, Fazrul dan Sofia. Fazli dan Sofia. Okay. Because first time kan. So perkahwinan dan juga perceraian adalah dua benda yang positif dan negatif. So kita tengok persepsi Islam itu, kenapa berkahwin? Kenapa kita berkahwin? Tidak lain dan tidak bukan kerana dalam Islam sendiri menggalakkan dan ialah satu sunnah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan itu adalah sunnahku. Mana sunnah yang dibuat oleh Nabi SAW. Tetapi dalam sunnah itu dia ada yang wajib kahwin, ada yang sunat kahwin, ada yang makruh kahwin, ada yang haram kahwin. Dia tak sama. Sunnah maksudnya benda yang dibuat oleh Nabi SAW. Ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn, itu nama sunnah. Tetapi dalam sunnah itu ada orang yang tak mampu buat. Kalau dia kahwin juga dia berdosa. Sebab dia tak mampu, sebagai contoh kan. Dan juga boleh jadi dia haram, boleh jadi dia makruh dan sebagainya. Kita pergi pula, bila dia berkahwin, dalam berkahwin itu dia tak lain tak ada bukan, kata Nabi SAW, inni mubahim bikum bikathratil umam.
aku rasa bangga kalau aku ramai umat. Maka nak ramai umat itu dengan berkahwin. Dan kahwin itu hendaklah dideklar. Ulimu walau bidufin. Kata Nabi SAW, ulim maksudnya walimah. Yang kita boleh tengok walimatul urus kan. Walimah itu maksudnya ulim. Sebarkan perkahwinan kamu walaupun bidufin. Dufin maksudnya gendang. Supaya orang kampung tahu, simak ni bawa si siapa-siapalah, perempuan, nama apa? Sofia. Contoh, bawa Pia. Orang kampung tahu bahawasanya, bawa Sofia ni lah suami dia. Kalau dia tidak dufin, tak ada orang tahu, maka timbul fitnah. Maka di sebalik situ, adanya ketidakserasian mungkin. Setelah berapa lama dan sebagainya, maka akan berlaku perpisahan dan mutalak ataupun cerai. So itulah, bila kahwin itu perlu disebarkan, perceraian hendaklah di sir, dirahsiakan. Supaya dia tidak rasa, aku bangga aku dah bebas. Baik. Pergi luar mahkamah, yes, aku dah bebas. Aku berjaya meloloskan diri, bla bla bla. No, Islam tidak macam itu. Bila kita berlawanan dengan sunnah, namanya makruh dan boleh bawa kepada haram. Kapten, saya terfikir di sini, di mana kalau kita bercakap tentang konteks cerai, macam-macam kes, ada yang cerai cara baik, ada yang cerai mungkin disebabkan ada domestic violence, keganasan rumah tangga dan sebagainya. Adakah ini juga memainkan peranan di mana jika salah seorang parti itu mewawarkan tidak lagi bersama, apabila perkahwinan itu lebih menjurus ke arah ketidakbaikan, keganasan sebagainya, bagaimana, Kapten? Okey, dari segi perceraian, dia ada ketika mana seorang pasangan itu dia wajib bercerai. Ada yang makruh, ada yang sunnah, maka harus dia bercerai kerana tidak sesukupu atau sepadan, tak sepahaman. Kalau kes yang tanya oleh Sophia tadi, itu dia masuk dalam bab perceraian jenis fasakh. Fasakh maknanya dipisahkan oleh mahkamah. Baik. Mahkamah memisahkan kerana tidak keserasian kerana penderaan tadi. Maka seorang isteri layak untuk mengadu. Dia buat report polis, kemudian ada statement hospital, membuatkan dia lebam dan sebagainya. Maka mahkamah akan tilik balik. Dan itu proses biasa. Tak perlu kita nak war-warkan. Oh, tak perlu juga. Itu maksudnya. Okay. Maksudnya kita bagi fasah itu kerana kita tidak adil. Maka seorang perempuan layak untuk pergi mengadu ke pejabat agama ataupun qadi, menyatakan dia tidak adil di dilakukan oleh sang suami tadi. Maka dia layak dan dia tak perlu pun, aku dah fasah, aku dah pergi medsos, aku dah fasah. Bila situ ada pihak ketiga yang akan ambil peluang. Dia menunggu. Tunggu je, habis saja edah tempoh dia bercerai ni, kita masuk lain. Ataupun dalam tempoh berkenaan, kita cuba provok supaya dia cepat-cepat pisah. Itu yang sebenar. Tak dikehendaki daripada kita nak war-warkan ataupun nak hebohkan, nak raihkan, nak normalisasikan mengenai perceraian. Okey, kalau bercakap tentang perceraian ini, tadi pun saya dah pun katakan mungkin di kala mereka ini awal-awal perkahwinan memanglah mereka ini war-warkan, mereka dalam keadaan gembira dan sebagainya. Tapi mungkin ada berlakunya onak duri berlaku dan gelombang orang cakap kan. Ketika perkahwinan itu akhirnya diakhiri, dinotahkan dengan perceraian. Sang suami mungkin dalam keadaan mungkin tak ada rasa apa-apa, mungkin kan. Tapi bagi wanita ini, kadang-kadang mereka ini di sebalik kadang-kadang kegembiraan itu mereka nak tunjukkan, mereka macam nak raikan, tetapi mereka tak faham sebenarnya kalau mereka raikan itu mungkin daripada segelintir pihak mungkin memandang daripada sudut perspektif negatif. Tapi kita sebagai seorang wanita, mungkin mereka juga nak meraikan pengakhiran ataupun perceraian itu. Jadi mungkin ada cara yang terbaik untuk mereka nak meraikan pengakhiran mereka itu. Okey, apabila dia telah bercerai, sebenarnya dua-dua nampak negatif. Suami pun sama. Suami yang kalau lagi lah yang difasahkan. Fasah ini ialah sebab suami tak nak melepaskan isteri. Sebab itu kuasa cerai ini ialah kuasa lelaki. Kuasa lelaki lah kan. Kalau kuasa perempuan nanya, hari-hari kena cerai. Kan? Ada kes saja, fed up kau, cerai. Contoh. Dia cepat sebab dia emosional. Lelaki dia tahan, dia tahan, dia tahan dulu. So nokta terakhir, sebab itu di antara perkara yang harus berlaku dalam Islam ialah perceraian. Abghadul halal indallah ilallahi at-talaq. Benda yang harus tetapi Allah paling benci, Allah paling tak suka ialah perceraian. Perceraian macam ialah nokta terakhir. Nokta terakhir sebuah kehidupan tadi. Tapi kita cuba dulu, bukan senang-senang nak cerai luar mahkamah. No. Kenapa nak bercerai?
pergi jumpa suluh. Suluh ini perdamaian di antara dua keluarga. Pergi tanya ibu ayah kenapa bla bla bla. Dah cuba dah. Dah cuba sini. Cuba dari segala sudut tapi tak mampu juga. Maka situ berlakulah perceraian. Kerana dalam sirah sendiri pun baginda Nabi SAW pun pernah menceraikan isteri cerita Hafsah binti Umar. Pernah mencerai tetapi dirujuk semula. Itu nak menunjukkan keharusan sahaja. Bukan nak menunjukkan Nabi SAW itu semena-mena nak bercerai. Tapi nak cerai dan tempoh iddah itu dia boleh rujuk. Rujuk maksudnya apa? Aku kembali semula kepadamu, wahai isteriku. Dalam tempoh tiga kali suci itu sebelum berakhirnya iddah, maka dia boleh merujuk semula. Itu nak menunjukkan perceraian. Perceraian itu berlaku dalam Islam. Tetapi walaupun dia dibenarkan, tetapi Allah sangat benci. Kerana seolah-olah kita dalam membina satu ukhuwah yang yang besar, dua keluarga berkumpul tiba-tiba diputuskan dengan perceraian kerana hal yang remeh-temeh. Sebab tu di luar sana ingat baik-baik. Kalau setakat duri yang kecil-kecil, setakat apa lipat baju tak sama, tak sequel, maka jangan simpan yang kecil itu jadi banyak. Kalau simpan jadi banyak, ia akan jadi satu duri yang besar yang menyebabkan luka, menanuh dan sebagainya. Kalau kecil abaikan, setakat kain tercampur seluar dengan baju, kain pelekat dengan kain tola tu, masakan tidak letak belacan. Ignore sajalah kan, ignore sajalah. Ini dia berkira sama macam tu sekali. Itu yang berlaku sebenarnya. Ya Kapten, saya percaya bila kita bercakap tentang isu yang cukup sensitif ini, mungkin setengah individu ni dia simpan perak perasaan dan sebagainya. Itulah sampai baju tak seiring, lipat tak elok pun jadi isu. Tapi saya percaya semua ada persepsi dan pandangan sendiri. Kita dengarkan pandangan anda. Kita buka talian 0377282480 untuk kita dengarkan apakah pendapat anda tentang meraikan suatu penceraian. Saya terfikir ni, Kapten, mungkin ada di antara mereka, bukan budaya kita nak meraikan penceraian dengan kek lah, ada parti dan sebagainya. Memang bukan. Tetapi ada kategori di luar sana yang mewawarkan di media sosial, menjadikan konten keluar masuk mahkamah syariah dan cerai pun diwawarkan. Jadi bagaimana itu bukan meraikan fizikal tetapi di media sosial? Bagaimana? Sebenarnya medsosnya lagi besar daripada meraikan di kampung. Sebab ini dia volume yang ramai mungkin. Apa juga bentuk medsos sebenarnya dah tidak digalakkan sebab tak ada peluang fitnah itu akan datang bertalu-talu nanti. Kita akan nampak, tak apalah aku nak riliskan. You release tension bukan dengan cara memberitahu keburukan kita. Keburukan taklah disimpan. Allah sorokkan keburukan kita ni. Kalau Allah buka keburukan kita ni, Allahu Akbar. Tak ada siapa yang akan hormat siapa. Hatta orang tak akan hormat ustaz pun. Sebab ustaz pun ada aib malu dia juga. Tapi Allah tu maha kaya, Allah tu maha baik. Dia tutup semua aib kita. So kalaulah diwarkan dalam medsos sebagainya, orang akan cari kenapa dia ni bercerai. Why dia ni bercerai? Mungkin sebab lelaki. Tapi mungkin juga sebab perempuan. Dia akan tanya pula lelaki, isteri kau tu macam mana? Oh, isteri aku teruk. Dia bila dah bercerai, dia akan nampak teruk je. Dia tak nampak yang 20 tahun elok. Dia tak nampak yang dia dah, suami tu dah makan, isteri masak dah seribu tan beras. Dah minum teh tarik yang isteri buat tu dah berapa ribu gallon. Dia tak nampak yang tu. Betul. Isteri pula tak nampak yang nafkah yang suami berikan tu, bil telefon setiap bulan 1,500. Sebagai contoh, dia tak nampak itu. Dia akan nampak negatif. Akan negatif saja. Dia tak nampak dah kebaikan-kebaikan. Sedangkan kebaikan tu lebih banyak sebenarnya. Tapi oleh kerana nafsu, bila kita bertindak menggunakan nafsu, itu natijah dia. So jangan war-warkan sebab kita takut nanti ada musuh-musuh, ada orang yang benci, ada orang yang suka dengan kita. Tapi orang akan cari keburukan. Alah, dia tu dulu macam ni, macam ni. So orang ambil peluang untuk khianat atau buat fitnah, menabur fitnah. Sebab tu Islam, kalau benda yang mengaibkan dan memalukan, hatta benda yang qadhirah, qadhirah maksudnya najis yang kita keluar pun makruh kita tengok. Tak boleh tengok. Tak boleh kita, sebab tu sudah buang kena pam. Bukannya tengok dulu. Ada biji temikai lah kat belakang. No. Makruh tengok. Hatta minta maaf lah bila sebut rumah tangga, melihat kemaluan pasangan pun makruh. Walau kita yang punya. Maksudnya makruh sebab benda tu benda yang tak sesuai. Sebab ini namanya, minta maaf, kemaluan, benda yang memalukan. So jangan tengok. Kalaulah itu pun Islam jaga supaya tidak dilihat oleh kita sendiri, walaupun itu kita punya. This belong to me. Tetapi kenapa kita tengok? Contoh. So begitu juga kalaulah perceraian itu aib dan memalukan, maka jangan. So jangan kita nak war-warkan. Sebab dia akan mengaibkan dan akan memalukan banyak pihak. Keluarga,
keluarga ni keluarga yang ada agamawan, keluarga ni keluarga yang yang baik dan sebagainya. Tetapi kenapa? Kenapa berlaku sebagai contoh? Jadi yang ni yang sebenarnya Islam nak jaga betul-betul. Itulah kebaikan Islam ni nak jaga aib-aib malu tu supaya tidak di diketahui umum. Baik. Ya. Baik. Inilah perkara yang kita tidak harus jadikan sebagai normalisasi lah di kalangan kita. Kalau nak post benda-benda yang kebaikan, tak apa, tak ada masalah kan. Betul. Di platform media sosial, tapi perceraian ini jangan sekali. Okey. Baik, Sofia. Tadi Sofia dah bagi tahu kan, siapa nak bagi pandangan dan sebagainya. Kita ada seorang pemanggil dari Melaka. Assalamualaikum. Cik Zawir Zawid. Assalamualaikum. Zawir Zainal. Cik Zawir Zainal. Waalaikumsalam. Okey, Cik Zawir, kita bercakap tentang wajarkah perceraian kita ni diraikan. Mungkin Cik Zawir nak berkongsikan kepada kita pandangan, sokong ke tak sokong ke? Silakan, Cik Zawir. Bagi saya nak bagi cuma nak bagi pandangan je lah kan. Bagi saya, perceraian tu tak bagus lah untuk kita war-warkan kan. Saya tu lebih kepada perkara yang negatif lah. Saya rasa kan, lagi elok kita simpanlah sebagai memori kita untuk pengajaran untuk keluarga kita ke adik-adik kita atau siapa pun lah. Bagi saya lah, pandangan saya lah macam tu. Cik Zawir sendiri ada tak macam terlihat dekat platform media sosial ke, rakan-rakan ke atau sesiapa saja yang meraihkan perceraian ini? Ada juga. Jadi apa yang tindakan yang Cik Zawir buat? Adakah Cik Zawir komen di ruangan komen ke? Ataupun Cik Zawir, apa tindakan Cik Zawir? Biarkan saja ke? Atau macam mana? Bagi saya tak adalah komen apa-apa. Cuma dalam hati ada juga terfikir kan. Rasa perkara macam ni tak patutlah kita war-warkan kan. Rasa dia seperti macam banyak perkara yang negatif akan berlaku nanti. Terima kasih Cik Zawir memberikan pandangan. Saya percaya ramai rakyat Malaysia setuju sebab benda ni jangan diwawarkan. Kita simpan sebagai satu perkara yang kita menjaga aib walaupun tidak lagi bersama dan sebagainya. Dan dalam masa beberapa minit saja terakhir ni kan, Kapten, bagaimana sebab kita melihat ada komen-komen tentang isu ni mengatakan kalau tak wawarkan kita dah bercerai. Contohnya ada hubungan yang lain in the future dan sebagainya akan dituduh curang, ada fitnah dan sebagainya. Jadi bagaimana sesetengah pihak ni merasakan wawar tu perlu supaya dia boleh move on. Adakah itu persepsi yang betul atau salah? Bagaimana? Okey, dia boleh bercerai, dia dah jadi status dia dah bertukar jadi janda ataupun balu, ibu tunggal dan sebagainya. Tak apalah. Waima apa status sekalipun. Dia tak perlu nak war-warkan macam kita anak dara sebelum kahwin dulu. Tak perlu dah pegang spanduk. Saya I'm anak dara. I still virgin. No, tak perlu. Orang akan tahu secara nomornya orang akan tahu dia tu bercerai sebagainya. Tiba-tiba tengok lelaki tu datang. Sebab dalam kalau dalam tempoh iddah tu, Islam ni cantik. Selagi dia bercerai, dalam tempoh dua kali cerai, mana dia boleh rujuk dengan hanya bercakap. Aku rujuk kepada engkau. Perempuan kata, saya setuju. Saya ada masalah pada Imam Syafi'i. Pada mazhab Imam Hanafi pula, seandainya dalam satu rumah kan, sebab tu dia bercerai dalam iddah itu, dia boleh merujuk sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Maka Imam Hanafi kata, kalau dengan perbuatan, berarti dia bersetubuh. Selepas dia bercerai, dalam tempoh tiga kali suci itu, bulan akhir, itu iddah lah. Nanti kena buka kat fiqh balik. Dalam iddah itu, dia kata, aku rujuk. Ataupun aku bersama. Bila isteri setuju, maka itulah dia kira sebagai rujukan dia. Maksudnya dia dah balik semula, nikah yang sah. Maka tak timbul isu, maksudnya lelaki itu datang kemudian dan sebagainya, sekiranya dalam iddah itu, dia boleh rujuk. Tak ada masalah. Maksudnya dia sebut semula, aku rujuk kepada engkau, isteri pun terima. Ataupun dia bersama dengan rela. Dengan rela hati isteri, maka itu pun juga sebagai rujuk pada mazhab Imam Hanafi sebagai contoh dia. So kita tak perlu nak pergi media medsos bagi tahu, Aida bebas sekarang, Aida ni siapa seolah-olah siapa nak ke air, masuklah. Tapi kalau dalam tempoh itu dia masih lagi isteri orang, maksudnya masih dalam iddah, dia haram dipinang, haram dikahwini orang lain. Selagi tak habis iddah tiga kali suci. Tiga kali haid lah, tiga kali suci itu bagi perempuan. Jadi dia tak perlu pun nak hebohkan. Bila dia pergi ke mahkamah, orang tahu dah. Dia ni mungkin ada kes. Dan bila pergi ke mahkamah ni, soalah. Di mahkamah ni, sebab kita pernah ikut di mahkamah tengok. Bila dia pergi ke situ, dia akan hilang pertimbangan. Lelaki cakap lelaki, perempuan cakap perempuan. Dia kata, kita nak cakap secara aman. Contoh kata kita sebut kan, cakap aman. Okey, alhamdulillah. Tapi ada yang tu, Tuan Hakim, yang Arif, saya nak cerita lelaki saya. Sudah. Kalau perempuan nak cerita tu, dia akan selok bukan setakat kain. Habis dia akan selok. Bulu-bulu betih akan naik. Cakap cerita habis betul. Sama juga lelaki bila dia teraib sikit malu, dia kata,
macam kangkung je ni. Sudah. Macam kangkung kena panas. Okay, macam baik. Kain. Macam-macam. Sebab itu, jangan sesekali. Kalau boleh, media pun langsung jangan dibenarkan ketika mana proses makan. Kecuali dalam hal-hal tertentu yang perlukan apa ni, statement daripada polis dan sebagainya. Kalau tak ada, tak perlu pun di situ kerana dia akan tertiris dan terbocor nanti. Benda yang mengaibkan dan akan jadi tular dan sebagainya. So, kena jaga yang ni. Sebab daripada awal lagi, kenapa hikmat perkahwinan dan hikmat di sebalik perceraian itu kita kena kaji balik. So, hati-hati ya, adik-adik, semua-sama sekali orang-orang muda yang rasa aku nak menceritakan bahawa aku telah bebas sekarang ni sedangkan dia bercanggah dengan syariat. Dan benda yang bercanggah dengan syariat itu kadang-kadang ikut syariat agama lain. Itu yang tidak mentasyabbah bi qaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh dengan satu kaum, maka dia dikira kaum yang berkenaan. Itu yang kita tak nak minta. Dilindungi insyaAllah. Bukan, ini bukan setakat status sahaja yang kita pentingkan. Tapi itu sebenarnya maruah diri kita yang perlu dijaga. Betul. Sunnah itu harus kita raikan. Tapi perceraian ini tidak harus kita raikan. Jadi terima kasih diucapkan kepada Kapten Ustaz Maritim Nek Kamarudin Yunoh, pendakwah bebas kita, berkongsi tentang wajarkah perceraian dirai. Wow, topik yang sangat hangat. Saya percaya ramai ada persepsi sendiri. Tapi kita ikut cara kita. Kita lebih berwaspada dengan apa yang kita letakkan di media sosial. Dan kita cuba untuk mengendalikan emosi kita yang lebih baik. Betul. Okey, kita nak pergi berasa ketiga, Sofia. Dan lepas ini kita nak bercakap pula tentang ifad dan apabila masjid Taman Pulai Emas. Jadi anda jangan ke mana-mana. Melabur adalah cara mendapatkan keuntungan yang besar. Ayo, akhiri penantian saudara kita selama 15 tahun untuk mendapat saf solat yang sempurna dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Pulai Emas. Sesungguhnya, amalan infak ini merupakan pelaburan terbaik di dunia dan di akhirat yang melahirkan kasih sayang, perpaduan dan kebahagiaan. Okey, inilah masanya untuk anda nak mengumpul seberapa banyak pahala akhirat kita. Baik, untuk bercakap tentang ifad dana pembinaan masjid ini, kita bersama dengan Ustaz Hanafi Abdul Malik, jurucakap Masjid Taman Pulai Emas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sihat Ustaz? Alhamdulillah, hidup lagi. Alhamdulillah. Baik Ustaz, sebagai permulaan mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang ifad dana pembinaan Masjid Taman Pulai Emas ini sebagai permulaan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masjid Taman Pulai Emas ni satu masjid yang dinantikan untuk menggantikan masjid yang lama yang telah uzang selama 16 tahun. Jadi penduduk semakin lama semakin padat dan mengharapkan sebuah masjid yang baru. Dan masya-Allah tabarakallah, secara ringkas saya nak sampaikan, ni awal bulan Zulhijjah. Tidak ada satu amalan yang lebih dicintai Allah melainkan pada hari ini. Sahabat tanya, adakah lebih besar pahala daripada jihad? Ya, nak beritahu, kecuali orang yang pergi berjihad itu mati syahid. Jom pujuk hati kita di awal bulan Zulhijjah ini. Walaupun satu amalan kecil, kita infak RM100. Tapi pahalanya lebih besar daripada jihad. Nak pula kita infak untuk pembinaan rumah Allah SWT, iaitu Masjid Taman Pulai Emas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang membina masjid, maka Allah akan bina binaan seumpamanya di dalam syurga. Yang kemudiannya hadis yang diriwayatkan Ibn Majah yang bermaksud, barang sesiapa yang membina rumah Allah, walaupun sebesar sarang burung ataupun lebih kecil daripadanya, nescaya Allah akan binakan sebuah maligai yang indah untuknya dalam syurga. Jom pujuk hati kita pada pagi ini di awal 10 Zulhijjah ini. Sebelum hari Arafah, sebelum sambut hari Raya Aidil Adha, kita berinfak. Tak banyak, sedikit. Tuan-tuan menonton TV 3 ini, Malaysia hari ini bukan satu kebetulan. Ianya takdir dari Tuhan. Jom rebut peluang ni, jangan kita sia-siakan. Kita berinfak sekarang demi untuk kebaikan. Dan untuk kita membina sebuah rumah Allah, iaitu Masjid Taman Pulai Emas. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada. Hubungi kami segera. Ini bukan skamer, ini kempen yang nyata. Dah nak siap dah. Dah 45% dah siap. Jadi penduduk-penduduk di Johor, Johor Bahru, tolonglah. Marilah datang ke Taman Pulai Emas untuk tengok projek, iaitu dalam pembinaan Masjid Taman Pulai Emas. Tuan-tuan, nombor akaun ni, Maybank ni, kenapa tulis Masjid Aurauda As-Sakinah?
itu nama lama Masjid Taman Pulai Emas. Jadi akaunnya masih di situ juga. Tuan-tuan pun tolonglah masuk ke Facebook Masjid Taman Pulai Emas. Dan tuan-tuan Ustaz Merayu juga, kalau boleh masuk ke www.masjidtamanpulaiemas.com. Kat situ ada data terbaru terkini tentang kutipan dan juga aktiviti. Surat kebenaran daripada Kadi Kulai, surat kebenaran daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan macam-macam lagi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kita tengok, oh benda ni telus, benda ni benar, maka kita seronok berinfak. Bila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali tiga perkara. Pertama, sedekah jariah. Kita jangan tunggu mati baru nak sedekah. Sebagaimana dirakamkan dalam surah Al-Munafikun ayat 10, mereka yang mati merayu pada Allah. Ya Allah, andai kau tangguhkan ajalku, aku ingin bersedekah. Kenapa dah mati baru nak sedekah? Sebab sedekah pahalanya melimpah ruah. Bayangkan, selama mana orang solat, dia boleh muat 1,500 orang jemaah. Selama mana orang mendirikan solat di dalam masjid ini, selama mana masjid ini berdiri, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Ini Ustaz melawat tapak. Dan Masya Allah, masa melawat tapak ni, ini dah video lama ni. Bulan 5. Tapi bulan 6 dia dah naik dah. Lengkap dan dinding-dinding tu semua dah nak siap dah. Dan Masya Allah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak jauh daripada sini pula, sekolah rendah agama. Jadi pelajar-pelajar sekolah rendah agama tu akan datang dan solat di dalam masjid ini. Dan banyaklah, biar jadi one stop center, pusat aktiviti masyarakat setempat. Dan saya nak pujuk hati kita pada pagi ini, kalau boleh tolong tuan-tuan, bila mati anak Adam, terputus segala amalan. Pertama, sedekah jariah. Mungkin kita dah kematian ibu dan ayah. Salah satu cara kita nak balas jasa baik ibu dan ayah, terutamanya di bulan Zulhijjah ini, kita kan ramai berebut harta pusaka. Apa salahnya sebahagian daripada harta pusaka itu kita infak untuk pembinaan masjid ni, hadiah untuk arwah ibu dan ayah kita yang dah meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak tahu macam mana nak balas jasa baik ibu dan ayah. Melalui cara yang paling mudah adalah berinfak sekarang untuk Masjid Taman Pulai Emas. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Orang solat dalam ni, orang mengaji Quran juga. Dalam masa sama, orang belajar menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. So, pahalanya akan dapat juga pada kita walaupun kita dah meninggal dunia. Dan last sekali, doa anak yang soleh. Saya doakan mereka yang berinfak pada pagi ini, Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah, sehat tubuh badan, sehat, kuat dan taat. Dan Allah kurniakan apa lagi? Iaitu kebahagiaan dari dunia hingga ke syurga. So, nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada. Hubungi kami segera. Jangan lepaskan kesempatan ini selagi kita bernyawa. Infak sekarang, walaupun sedikit. Baik. Wallahu a'lam. Okey, baik kepada anda semua, ambillah kesempatan bersama dengan bulan Zulhijjah ni Ustaz ya. Untuk kita bersama-sama infak dalam tabung pembinaan Masjid Taman Pulai Emas. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Adafi Abdul Malik, jurucakap untuk masjid ini, dan kita ingin berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di Malaysia Hari Ini. Okey, kembali lagi di Malaysia Hari Ini kepada anda semua yang mungkin terlepas tadi tentang program infak. Kita masih lagi nak bercakap tentang infak kali ini, dan untuk kali ini kita bercakap tentang wakaf dan infak dana pembinaan masjid Saujana Puchong di Selangor pula. Jadi untuk itu terus saja kita ingin bersama dengan jurucakapnya, tak lain tak bukan kita bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini Malaysia Hari Ini ada 3 Ustaz. Oh ya. Alhamdulillah, okay. Ini Ustaz terakhir lah hari ini. Okey Ustaz, sebagai permulaan mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang latar belakang Masjid Saujana Puchong Selangor ni. Silakan Ustaz. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fad yang sentiasa muda dan segar. Ada makna tu. Ada makna. Ada semua penonton yang disayangi sekalian. Salam Zulhijjah dan salam pengorbanan. Masjid Saujana Puchong ni telah pun dimulakan pembinaannya sejak tahun 2022. Dan kos untuk fasa pertama adalah RM3 juta. Alhamdulillah merangkumi bilik pengurusan jenazah, pejabat dan sebahagian daripada dewan ataupun ruang
yang solat. Dan kita telah pun siapkan kurang lebih dalam 56% lah pembinaannya itu untuk fasa pertama. Dan untuk kehadapan lagi ni, untuk fasa yang seterusnya, kita masih lagi memerlukan iaitu sejumlah 9.5 juta ringgit lagi. Tapi jumlah tersebut kelihatannya agak besar. Namun tidak mustahil. Kenapa? InsyaAllah dengan berkat sokongan, doa, sumbangan para penonton sekalian akan menjadi kenyataan. Ini kita dapat saksikanlah kita punya kawasan dan sedikit demi sedikit pembinaan yang telah berjaya kita bangunkan. Jadi anda yang para penonton saksikanlah itu setiap batang tiang, setiap binaan itu semua, batu bata yang dibina tu adalah hasil sumbangan anda yang kelak akan kita raih pahalanya di syurga nanti. Amin. InsyaAllah. Okey, kita ni dalam bulan Zulhijjah ni Ustaz. Mungkin boleh kongsikan tentang kebaikannya lah. Anda kata kalau kita ifak ni, lebih lagi bulan Zulhijjah ni Ustaz. Kalau mereka tetamu Allah yang berada di tanah suci sekarang ni berpusu-pusu di Masjidil Haram, berulang alik pergi masjid bagainya, kita di sini tak apa. Kita pula kalau di sana sedang berpusu-pusu pergi ke masjid, kita di sini membina masjid. Sebab Masjid Saujana Pucung ni sangat menjadi keinginan untuk direalisasikan. Sebab apa? Sebab surau yang sedia ada sekarang ada dua. Jadi surau pun dia tak mampu nak menampung jumlah jemaah yang ramai. Kurang berseribu lah. Tak boleh nak ramai sangat. Jadi tengok, kepadatan jemaah lagi-lagi semai Jumaat, solat sunat terawih nampak? Penuh tu. Betul-betul. Ini semua yang handsome-handsome nampak lagi ni. Tak tengok lagi yang tepi longkang, tepi tempat ambil uduk, kesian. Jadi takkan kita nak biarkan rumah Allah dikerumuni dalam keadaan tak tersusun macam tu. Khatib tu pula nampak? Dia turun saja, dia kena ambil masa untuk dia kena pusing keluar sampailah ke sah depan. Jadi benda ni agak leceh lah. Jadi tak sepatutnya begitu kerana umat Islam di sekitar Saujana Pucung ni kurang lebih hampir 20 ribu penduduk. Nampak tu? Khatib ataupun nak jadi imam tu dia kena ambil masa sejak tu. Nampak macam yang berhormat kan? dia ambil masa lah sekejap, lambat. Jadi kita perlukan sebuah masjid yang lebih luas, lebih selesa dengan berkat sumbangan para penonton yang saya doakan Fahad, insyaAllah. Semua para penyumbang sekalian, anda diluahkan rezeki, dipanjangkan umur dan dijauhkan daripada bala bencana berkat dari menyumbang ke pembinaan Masjid Saujana Pucung ni, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi Ustaz, sekarang ni kalau kita nak derma, nak infak ni sedang Ustaz. Kalau kita tengok dekat TV sekarang ni pun kod QR. Jadi apa pesanan terakhir Ustaz untuk mereka sama-sama infakkan kepada masjid ni Ustaz? Ya, baik. Ambil kesempatan 10 awal Zulhijjah ini sebab tidak ada amalan yang paling terbaik, kata Nabi SAW. Allah Ta'ala sangat cinta dan kita boleh saja kod QR yang ada tu, boleh imbas kod QR dan anda juga boleh dapat pelepasan cukai ya. Sebab kita daftarkan dengan Perbadanan Wakaf Selangor, maknanya dapat menyumbang pun ya, Fadilat Zulhijjah pun ya, dapat juga pelepasan cukai pun ya. Syarikat swasta, NGO, JLC, mana yang nak menyumbang, amat-amatlah dia lalukan, panjang rezeki anda dijauhkan daripada bala bencana dan menderu-deru pahala kita semua. InsyaAllah. Okey Ustaz, kalau kita tengok dalam pembinaan sesebuah masjid ni, kadang-kadang kita nak luaskan kita masjid ni. Jadi anda kata kalau kita ni infakkan duit kita ni, apa antara kelebihan lain lah? Anda kata kalau kita ni infakkan duit kita dalam pembinaan masjid ni. Ya. Nabi SAW menyebutkan, inna sadaqata tutfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya bersedekah ni, dia akan dapat memadamkan kemurkaan Allah. Kita dalam hidup banyak perangai-perangai kita yang mungkin Tuhan tak suka. Jadi cara nak bagi Allah sayang pada kita adalah dengan bersedekah, lagi-lagi untuk pembinaan rumah Allah ni. Bayangkan orang yang mengimarahkan, memanfaatkan segenap ruang dalam masjid ni nanti kelak, kita kalau dah meninggal nanti ni makan komisen pahala, berpanjangan pahala kita akan aliran pada kita dengan berkat kita menyumbang ni, kerana dia menjadi satu impian penduduk di Saujana Pucung ni untuk melihat sebuah masjid yang dibangunkan dengan serba lengkap kemudahan. Kita ada dewan pelbagai guna, ada 10 unit kios yang akan dibangunkan nanti ni sebagai janaan ekonomi dan juga kemudahan penduduk sekitarnya. Paling penting sekali keselesaan jemaah tu yang kita sangat harapkan. InsyaAllah andalah para penyumbangnya dan kelak dimudahkan Allah jalan ke syurga. Amin. Perbezaan mungkin lepas ni saya tak nak tengok nanti ada imam jalan keluar. Tak nak dah. Kalau Ustaz tak apa keluar. Saya boleh lagi lah. Okey Ustaz, pesanan terakhir untuk penonton agar mereka dermakan wang untuk tabung pembinaan masjid. Selain daripada kita memperbanyakkan puasa sunat di 10 awal Zulhijjah ini, kita digalakkan banyakkan bertakbir, banyakkan bertasbih dan juga apa juga amalan soleh termasuklah bersedekah dan berwakaf.
wakaf. Kalau mungkin bila raya, tetek raya, kita hadiahkan mak ayah dengan pakaian baru semua. Tapi mak ayah pun dah tak ada, meninggal dah. Jom kita hadiahkan pahala kita untuk mak ayah yang telah meninggal dunia itu dengan niatkan pahala untuk mereka dengan menyumbang untuk pembinaan Masjid Saujana Pucung. Senang saja, anda boleh tangkap layar. Screenshot layar. Tangkap layar. Kan, jangan tangkap layar muka saya, tak payahlah. Muka tak ada apa kan. Ini maklumat tertera di bawah. Betul saya tunjuk. Betul. Tepat. Saya jangan tempat kali kena ni. Di bawah ni maklum. Okay. Maklum. Jom kita menyumbang. Kalau tak puas hati anda boleh call, hubungi. Bukan nombor saya, itu nombor AJK. Baik. Okey, untuk maklumat lanjut. Baik. Okey, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Ilyas Ismail bercakap tentang wakaf dan infak dana pembinaan Masjid Saujana Pucung Selangor dan semoga dipermudahkanlah segala urusan pembinaan. Amin. Okey, kita dah bersama dengan Sofia. Silakan Sofia. Baik, terima kasih Afad dan juga Ustaz Ilyas untuk pengisian yang cukup hebat dan untuk kita meneruskan kebaikan kita. Ingat, hulurkan tangan, ringankan beban. Bersama-sama kita kongsikan kebaikan buat mereka yang memerlukan dengan menderma di Tabung Bersamamu dan juga Tabung Palestin. Anda boleh layari Facebook Bersamamu TV3. Dan dengan itu, kita saksikan bingkisan ini erti pengorbanan Nabi Ismail oleh Dr. Kamilin Jamilin. Ayuh kita saksikan. Setiap kali raya haji atau musim haji, kita mesti akan dengar tentang kisah pengorbanan Nabi Ismail yang sanggup disembelih oleh ayahnya sendiri Nabi Ibrahim. Baguslah kita tahu dan selalu dengar. Tapi apa yang lagi penting, apa mesej daripada kisah tersebut yang sangat penting untuk kita applykan dalam agama dan kehidupan kita? Apa dia? Yes, kepatuhan yang tidak berbelah bahagi terhadap perintah Allah. Bila Allah uji kita dengan ujian yang paling berat sekalipun, kita tak ragu-ragu. Kita tetap patuh, kita tetap bersegera dalam melakukan ketaatan. Cuba bayangkan Nabi Ibrahim yang telah diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri Nabi Ismail. Kalau ikut logik, apa kegamak seorang ayah nak kena sembelih anak kesayangannya sendiri kan? Memang tak munasabah. Tapi itu adalah perintah yang berbentuk ujian untuk menguji sejauh mana kepatuhan dan ketaatan sang kekasih Allah. Sepantas mana, sesedia manakah mereka untuk melaksanakan apa jua perintah Allah. Jadi pengajarannya buat kita, apa saja ibadah, apa saja yang kita tahu Allah suruh kita buat itu dan ini. Jangan pula tangguh-tangguh. Duk persoal, duk petikai syariat. Kadang-kadang kita suka duk bagi alasan belum bersedialah, belum sampai serulah, tak nak hipokritlah, masih mudalah dan seribu satu macam-macam alasan. Orang kat luar sana sanggup jual rumah untuk pergi haji. Orang kat luar sana tak ada kaki pun sanggup merangkak-rangkak pergi jemaah lima waktu kat masjid. Orang kat sana susah, miskin macam mana pun tetap berjuang mempertahankan aurat yang Allah perintahkan untuk tutup. Orang kat luar sana ramai yang mati muda, mati mengejut tau. Nak tunggu apa lagi? Itu peringatan untuk kita semua dan semestinya banyak pengisian kita terus bawakan di Malaysia hari ini. Ini esok kita bawakan juga topik yang sangat menarik ya Fad, di mana kita akan membincangkan tentang satu isu ini di mana labi-labi gergasi diambang kepupusan. Tahu tak labi-labi rupa macam mana? Labi-labi rupa macam mana? Macam turtle lah, macam kura-kura lah. Tapi ini labi-labi gergasi. Sofia pernah dengar cerita tak? Kalau misalkan kata labi-labi ni, kalau dia gigit di kita punya jari ni, dia tak lepas. Pernah dengar cerita? Tak silap saya sampai bunyi guruh apa semua baru dia lepas. Macam itulah lebih kurang kan. Itu yang akan kita bincangkan pada esok hari. Labi-labi gergasi diambang kepupusan kan. Mungkin ada dari kita macam tak perasan pun tentang labi-labi gergasi ni. Tapi labi-labi ni dah pun diambang kepupusan. Betul. Banyak spesies sebenarnya yang kita dah abaikan, yang kita sedar tak sedar dah diambang kepupusan. Baiklah, kita harapkan agar pengisian hari ini khususnya mungkin tentang cara kita untuk mengendalikan emosi tidak terlalu mewar-warkan penceraian dan orang kata meraikan. Itu satu peringatan yang kalau hebatlah. Kita nak raikan benda-benda yang best kan, benda-benda yang positif. Yang positif tak ada masalah lah kan. Dan kegembiraan itu kalau perceraian itu saya rasa boleh dikongsikan tapi bukan di platform media sosial lah. Bercakap dengan kawan-kawan terdekat, saudara kita ke, tak apalah, tak ada masalah kan. Okey, dan semua jaga diri. Kita jumpa esok di MHI. Saya Sofia. Saya Fazifat. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye bye.